kita bertemu kembali ya di pembelajaran IPA kita. Jadi hari ini kita mau belajar keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Anak-anak, jadi melalui pembelajaran ini Ibu berharap anak-anak semuanya dapat menentukan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Jadi setiap sumber daya alam yang kita pelajari, kamu tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Jadi ikuti sampai akhir pembelajaran kita ya. Pengertian dari sumber daya alam atau SDA yang sering kita dengar adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Interaksi manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sekarang kita masuk ke yang A, yaitu kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian SDA. Kita dapat melihat, anak-anak, ini adalah kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sungai. Di sini kita lihat ada tiga, yaitu penyebab pencemaran, akibat, dan upaya pelestarian. Seringkali manusia menyebabkan ketidakseimbangan di salah satu SDA atau di berbagai macam SDA, contohnya seperti ini. Di sungai sering sekali pencemaran itu dari limbah cairan industri atau sampah yang dibuang ke sungai sehingga mengakibatkan sungai itu menghitam dan berbau. Kemudian limbah deterjen bekas mencuci dalam jumlah banyak dapat mencemari sungai juga. Selanjutnya racun untuk menangkap ikan. Akibatnya sungai atau habitat hewan tercemar. Kemudian dapat mengakibatkan banjir jika terjadi penumpukan sampah. Kemudian, apa anak-anak yang perlu kita lakukan? Yaitu tidak membuang limbah pabrik, sampah, makanan, plastik, limbah deterjen ke sungai. Selanjutnya, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Kemudian yang terakhir, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian laut. Biasanya, penyebab pencemarannya yaitu karena adanya limbah dari muara sungai dan racun serta bahan peledak untuk menangkap ikan. Akibatnya, laut atau habitat hewan tercemar, kemudian terumbu karang juga rusak. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah tidak membuang limbah pabrik, sampah, makanan, atau plastik ke laut. Kemudian tidak menggunakan bahan peledak atau racun dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Yang terakhir, menjaga terumbu karang dan melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Anak-anak, di sini semakin hari ya, semakin banyak teknologi yang ditemukan oleh manusia. Kebanyakan nelayan sekarang menangkap ikan memanfaatkan teknologi yaitu alat atau GPS untuk melacak keberadaan ikan. Kita dapat lihat di sini ternyata ada dampaknya anak-anak. Untuk apa? Untuk keseimbangan laut. Pukat harimau ini dapat apa? Merusak terumbu karang kita. Selanjutnya, ada kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian hutan. Penyebab kerusakannya pertama karena manusia itu membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar secara besar-besaran. Selanjutnya menebang pohon secara besar-besaran. Tidak dipilih dulu, akibatnya hutan akan terbakar, kemudian satwa-satwa kehilangan habitat, tempat tinggal, dan sumber makanan mereka. Nah, apa yang perlu kita lakukan anak-anak? Yang perlu kita lakukan adalah kalau kita mau membakar lahan, kita bakar secara berkala dan bertanggung jawab. Jadi kita perhatikan ya lahan yang kita bakar dan tidak membakar secara keseluruhan dulu. Selanjutnya, kita dapat melakukan tebang pilih dan ketika kita melakukan penebangan pohon, maka kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali.
Anak-anak, di sini sering sekali ya manusia itu mengeksploitasi. Nah, di sini kita dapat lihat ya, arti dari eksploitasi itu adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, tapi anak-anak, di sini kita dapat lihat eksploitasi itu bagus, tetapi tidak bagus jika itu dilakukan secara berlebihan. Nah, contohnya manusia melakukan eksploitasi hutan untuk membuka lahan pertanian atau pertambangan. Akibatnya, yang pertama berkurangnya ketersediaan oksigen. Kemudian yang kedua meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas. Selanjutnya yang ketiga rawannya terjadi bencana seperti tanah longsor dan banjir. Hilangnya habitat hewan dan berkurang sumber makanan. Anak-anak, di sini dari apa yang sudah kita pelajari, Ibu mau mengajak anak-anak untuk sama-sama melihat usaha dalam melestarikan sumber daya alam kita. Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, kita dapat melakukan budidaya berbagai jenis hewan di sungai seperti ikan dan udang. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan SDA tidak terbatas seperti matahari, angin, air, dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa manfaatkan matahari untuk jadi apa? Angin kita manfaatkan, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa itu adalah salah beberapa cara untuk melestarikan SDA kita agar tidak cepat habis. Anak-anak, nah, di sini Ibu punya kuis atau games. Jadi perhatikan baik-baik ya, bantu Ibu untuk menjawab kuis ini. Anak-anak, mari kita menjawab kuis ini ya. Limbah deterjen bekas mencuci dalam jumlah banyak dapat mencemari sungai. Maka upaya pelestariannya yaitu A. Tidak membuang limbah deterjen ke sungai. B. Tidak menggunakan racun atau bahan peledak. Kira-kira yang mana ya yang sesuai? Ya, betul ya, jawabannya A. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan pukat harimau berakibat A. Air tercemar karena limbah, B. Terumbu karang rusak dan ikan cepat habis. Kira-kira yang mana jawabannya? Oh, salah ya yang A. Oh, yang B benar anak-anak, jawabannya terumbu karang rusak dan ikan cepat habis. Oke, selanjutnya, eksploitasi hutan berlebihan berakibat A. Amannya habitat hewan, B. Kurangnya ketersediaan oksigen. Ya, betul ya, jawabannya adalah kurangnya ketersediaan oksigen. Terima kasih karena sudah membantu. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita, sampai bertemu di pembelajaran